Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pelatih Fernando Valente agendakan uji coba untuk Arema tiap pekan sekali. Agenda ini merupakan salah satu bagian dari rencananya sebelum Liga 1 2023 hingga 2024 dilanjutkan di pekan 24 pada awal Februari mendatang. Saat ini, kompetisi masih diliburkan selama ada gelaran Piala Asia 2023 di Qatar. Namun, Arema sendiri sudah menggelar sesi latihan lagi sejak Senin, 8 Januari 2024, usai libur selama 3 pekan. Fernando pun sudah menyusun program latihan untuk mengisi masa persiapan. Selain latihan rutin setiap harinya, laga uji coba juga menjadi prioritasnya. Kalau berapa kali uji coba itu tergantung klub lawan yang bisa kita dapatkan. Tapi, dari persiapan 3 minggu ini kita berusaha menggelar laga uji coba tiap minggunya, kata Fernando. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.